motor, starter hanya bunyi tek tek. Ini klakson keras ya. Ini tek tek, kita bongkar dulu ini. Bagian bendik starter, apakah arus sampai situ? Ini dari aki, nyala. Ini dari bendik ya. Kita starter, nyala ya. Berarti ini harusnya sebenarnya sampai sini. Kita cek yang di sini. Dia tidak nyampe sini, berarti kendala ada di kabel ini. Kendala ada di kabel ini. Kita periksa dulu kabelnya. Kemungkinan kabel ini yang rusak. Nanti kita potong segini kira-kira. Kita geser lagi ke sini. Karena kayaknya udah rapuh ini, udah nggak kuat. Ini hasilnya setelah saya potong. Ini yang lama. Kita coba. Ini dulu ya. Sudah nyambung sekarang. Cuman akinya yang enggak kuat. Mantap. Jadi permasalahannya ada di sini ya, soket ini ya, sambungan ini yang udah rapuh. Dari bentuk kabelnya udah rapuh ya. Ini lebih bagus lagi kalau diganti. Kabelnya diganti. Kurang lebih ini ukurannya 2 mili. Balanya ini bisa malah 3 mili ini balan tembaga. Oke, begitu aja, makasih.